kali ini kita mau main lagi dengan kartu. Nama permainannya adalah permainan menyamakan persediaan. Kita akan menggunakan kartu yang sama yang kita gunakan di permainan kartu persediaan semua ada. Tapi supaya lebih enak dan lebih mudah permainannya, enaknya mainnya pakai meja. Atau di lantai lebih juga lebih enak, lebih santai. Seperti ini. Oh ya, pokoknya senyaman mungkin sesuai dengan kondisi di sekolah minggu kakak. Kakak memerlukan 24 kartu dalam permainan ini. Nah, karena ada 12 gambar berbeda, jadi kakak perlu memperbanyak masing-masing gambar menjadi 2. Lalu, mintalah 3 orang anak untuk diajak bermain. Sudah siap? Permainan dimulai! Kakak akan mengocok 24 kartu tersebut, lalu menyusunnya seperti gambar berikut ini. Nantinya, 3 anak akan secara bergantian memilih 2 kartu secara bersamaan untuk dibuka. Tugas mereka adalah menemukan pasangan kartu yang sama sebanyak-banyaknya. Dari permainan ini, anak-anak akan belajar Tuhan adalah penyedia kita dan Dia akan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Oke, buat kakak-kakak yang punya cerita-cerita lucu dari sekolah minggunya, ayo dong share ke kita di kolom komen ini atau bisa juga via Instagram atau Facebook kita. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Thank you for watching, Kak. Bye-bye.